Sebenarnya apa yang terjadi sih? Intinya aku berantem besar sama Mas Dimas tadi, Pak. Aku perlu ngomong sama Mama, Ma. Kita ngobrol di kamar yuk. Loh, kenapa nggak di sini aja sih bicaranya? Kan Papa jadi bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Emangnya Papa pikir aku masih percaya sama Papa? Ngapain aku cerita sama Papa? Papa pasti akan belain Aisyah. Ima. Berantem lagi sama Dimas? Iya, Ma. Aku berantem besar sama Mas Dimas dan aku keluar dari rumah. Hah? Kamu keluar dari rumah? Jadi, Dimas ngusir kamu dari rumah itu dan membiarkan Aisyah dan juga ibunya tinggal di situ? Bianca, jujur Mama gak ngerti sama jalan pikiran kamu. Kok kamu bisa-bisanya membiarkan mereka tinggal di sana dan kamu yang pergi dari rumah itu? Apa sih, Nak, jalan pikiran kamu, Nak? Mama tenang aja. Ini bisa jadi strategi aku yang paling bagus. Strategi? Strategi apa sih? Mama gak lihat. Aku pulang bawa siapa? Aku pulang bawa Karissa. Itu artinya aku masih pegang kartu as yang bisa memperbaiki posisi aku di depan Mas Dimas. Gak ngerti, Mama. Kartu as apa sih maksudnya? Karissa itu disayang banget, Ma, sama Mas Dimas. Jadi selama aku ada Karissa, Mas Dimas gak akan mungkin ninggalin aku dan gak akan mungkin macem-macem sama aku, apalagi melupain aku. Bianca sama Karissa di sini kan? Iya, kamu tenang dulu ya. Bianca sama Karissa ada di sini. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya sih Papa sudah dengar apa yang terjadi yang membuat istri kamu pergi dari rumah. Maafin aku ya, Pak. Sebenarnya ini masalah aku dan Bianca. Tapi Papa dan Mama malah ikut terlibat. Aku benar-benar gak enak. Makanya aku kesini mau jemput Bianca dan Karissa. Ya, Papa ngerti, Dimas. Cuma saat ini Bianca sedang emosi tinggi. Jadi saran Papa sebaiknya Bianca sama Karissa sementara di sini dulu aja. Tapi tetap Papa akan bicara sama Bianca dan Papa akan bujuk dia supaya segera pulang ke rumah. Thank you.
Buat apa kamu kesini? Aku gak mau pulang. Bianca sayang, gak boleh dong kamu bicara seperti itu sama suami kamu. Papa gak usah bujuk-bujuk aku lagi karena aku gak bisa pulang. Dengar papa baik-baik ya, Naya. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada masalah. Tapi ingat, masalah itu pasti bisa diselesaikan. Dan selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bicara baik-baik sama suami kamu.